saya, saya nak cerita juga sikit. Nanti cerita pasal-pasal Ramadan ni, memang dia tak boleh berakhir. Banyak. Daripada kuih muih, bawalah kepada lauk pauk, bawalah kepada nasi dan sebagainya. The quality makanan. Kadang-kadang kita kena bersimpati juga pengusaha Ramadan ni. Mereka bukan buat waktu itu. Mereka terpaksa bersubuh lagi dah bangun. Mengerjakan, awas-awas untuk memasak dan sebagainya. Dan mereka mula masak jam 11 pagi. Lepas itu angkut pergi ke pasar Ramadan. Itu keadaannya secara mereka susah. Tetapi orang tengah mengambil keuntungan. Majlis-majlis pejabat daerah, majlis bandaran, tak fikir pun. Yang ada datang tu tengok kalau orang ni tak ada lesen, tangkap, angkat barang, buang. Ataupun angkat, punggah semua. Itu bagi saya tidak ada kemanusiaan. Saudara Samsul, kita nak bungkus dah kerajaan. Tak ada. Kerajaan takkan bungkus saya. Betul saudara, selalunya dia saya tak mau berdebat pasal YLDB. Segalanya jelas kalau kita rajin membaca, itu keadaan saya. Buat apa nak kita debatkan. Cuma sekarang ni saya nak lihat bagaimana perbicaraan berhubung dengan saman antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Tun Dr. Mahathir. Saya melihat akan terdedah banyak. Sebab itu saya dipahamkan ada pihak sedang berusaha untuk mencari perdamaian kedua mereka. Saya rasa saya tak bersetuju. Perlulah mahkamah itu dijalankan supaya semua apa yang bukti-bukti yang dimiliki oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim didedahkan pada umum. Supaya ini memberi satu pengajaran pada pimpinan masa depan. Paling tidak 50 tahun akan datang saudara bila adalah pemimpin yang cuba melakukan onar atau mahu melibatkan diri dalam korupsi atau kroni, mereka ingat dulu 50 tahun dulu Perdana Malaysia apa kena. Jadi kita tak boleh buat benda begini. Jadi ini sebagai landasannya saya. Itu selama syarif berapa saya Himalaya rajin membaca amalan beliau. Betul saya. Dan saya merasakan bahawa saudara Sofi minta komen tentang bonus kaki tangan lembaga hasil sampai 6 bulan. Bukalah, bukankah ketelawan itu duit rakyat tu? Saya tak tahu sejauh mana kaki tangan lembaga hasil mendapat bonus sampai 6 bulan. Saya tak tahu. Belum ada pengumuman. Kalau ada pengumuman memang kita balut saja. Sedangkan yang lain dapat cuma RM7,000. Zaman sekarang ni bukan zaman untuk bermewah-mewah. Zaman sekarang ni apa yang ada disimpan. Betul kita berterima kasih pada kaki tangan lembaga hasil yang berusaha untuk memungut cukai-cukai. Tapi dalam keadaan begitu, jangan sampai mereka pula. Ini bukannya masakau, ini mak rembat namanya. Saya alias SPRM kena masuk dan semak yang ada guna orang tengah. Mana-mana perniagaan pun kalau ada orang tengah, maka SPRM terus masuk. Dan siasat. Kita tak mau lagi, dah cukup dah. Apa yang berlaku sekarang ni, macam mana perbicaraan yang sedang berlangsung. Yang akan berlangsung, saya dipahamkan bahawa usai Pulau Raya nanti, ada dua kes. Mahkamah menetapkan pengurusan berhubung tentang kes perbicaraan Dato' Seri Zahid dengan Dr. Mahathir adalah pada 14 Julai 2023. Dato' Seri Anwar Ibrahim juga begitu. Itu juga dengan perbicaraan antara Datuk Seri Mudin dengan Datuk Seri Zahid yang akan bermula pada 16 Oktober. Jadi setara saya dah bagi tahu mahkamah akan macam-macam terdedah lepas ini. Lepas satu-satu akan didedahkan oleh SPRM bagaimana berlaku kebejatan. Kita warga cinta damai, kita mau melihat tiap-tiap tangan yang mencincang maka barulah memikul. Mereka hidup senang lenang, rakyat susah, takkan nak lepas begitu saja. Mereka sedap-sedap kata itu kata ini. Apa-apa pun sebab saya katakan mahkamah perlu diwujudkan satu mahkamah khas lah untuk membicarakan orang politik. Dan saya dapat melihat juga bagaimana laporan daripada Corporate Secrets, satu laman sosial. Ini memang memeranjakkan saya. Ini cukup memeranjakkan saya bagaimana berita tentang kroni Dr. Mahathir itu Tan Sri Lee Kim Yew. Ada yang kata dia telah pun diisytiharkan muflis tapi katanya tak juga. Dia kata dia belum lagi diusahakan muflis. Tetapi di perenggan akhir kenyataannya, dia kata pada tahun 2017. Pada tahun 2017, lembaga hasil dalam negeri ada menuntut cukai lebih 120 juta kepada Tan Sri Lee Kim Yew. Dan ketika itu, Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri semula. Tiba-tiba, selepas pilihan raya 2018, itu pilihan raya yang ke-14, bila Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri semula, maka DKU telah diberikan pelepasan. Ini kena semak. Yang ini kita minta agar
jabatan apa ni lembaga hasil dalam negeri kena semak bagaimana pelepasan itu boleh diberikan. Kerana cukai sejumlah pada tahun 2017, lembaga hasil dalam negeri menuntut cukai lebih 120 juta kepada Tan Sri Lee Kim Yew. Ketika itu Tan Sri Dr. Mahathir dapat menjadi jawatan Perdana Menteri semula, katanya telah memberikan pelepasan. Saya tak nak tuduh siapa, tapi ini perlu disiasat. Kita tak nak minta, tak ada lebih saja, kita bukan nak menuduh. Kalau ada kebejatan begitu, perlulah. Saya ini penting saya, sebab saya melihat lepas satu-satu bagaimana kes isu pengampunan Tun Najib pun masih lagi in the limbo. Kita kata begini, mereka kata begitu. Yang dituntut oleh rakyat bukanlah sebab melanggar apa yang dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Tetapi rakyat melihat bahawa sepanjang perbicaraan itu ada ketempangan. Yang dituntut adalah waktu perbicaraan itu hakim itu tidak boleh ada kena-mengena dengan penubuhan syarikat SRC. Ini hakim Nakin Nazlan juga masih lagi tidak disiasat. Penyiasatan telah dibuat, tapi cuba apa dia tidak dibawa ke tribunal. Itu permasalahannya. Dan selalu saya katakan bahawa kita tak mahu satu orang saja yang kena. Bagaimana yang lain masih bebas? Yang mengaut ratusan juta, puluhan juta. Ramai, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, puluhan. Termasuk bekas menteri. Jadi kita nak bagi tahu bahawa kamu menjadi menteri, dikri kamu sebagai menteri pun tak boleh. Tak perlu, tak boleh dibebaskan. Ya, kalau perlu bayar faedah, kerajaan perlu bayar faedah YNDP berbilion, kata Revisi Aiman. Saya tak tahu saya, tapi kabarnya dari si kutipan dapat. Saya berharap saya, lepas satu-satu, ada sajalah cara kotor mereka untuk menjatuhkan kerajaan. Yang saudara ZMR tak bersetuju kerana macam-macam mereka sekarang ni sudah pun melontarkan macam-macam pandangan. Macam saya katakan semalam, kemarin, sudah ada pula penulis-penulis tertentu, ada orang tertentu. Kita tak mengatakan mereka dapat upah. Tapi mereka ini adalah orang yang bersekongkol, yang bersama dengan pimpinan pembangkang, yang tidak mahu melihat kerajaan hari ini dapat memulihkan kestabilan politik supaya keyakinan pelabur untuk terus melabur di negara kita. Raja-raja Melayu dah bercakap. Istana sudah pun mengeluarkan kenyataan. Apa nak lagi? Dalam keadaan begini, kita harus menyantuni supaya, sebenarnya saya katakan, berilah peluang. Nah sekarang ni kalau kita dah tolak sana, tolak sini, nak jatuh orang itu, jatuh orang ini, sampai bila? Memang saya tahu orang Melayu ni suka bergaduh. Sebab semalam saya dah bercakap, dulu pun kata kalau dulu menonton TV dekat apa kedai mamak tu, mereka tak adanya rancangan wrestling, tengok orang apa bergomol. Itu seronok sangat lah. Habis paku-paku boleh pecah. Plus, orang Melayu ni suka bermain dengan perasaan. Yang keduanya suka kepada perasaan. Bermain dengan perasaan. Bila orang kata begitu, ya ke? Bila orang kata begitu, ya ke? Nak tahu, ingin tahu. Cukup tebal secara. Ini kehebatan orang Melayu. Tapi kalau orang lain, mereka tak peduli pun. Mereka terus dengan usaha untuk memastikan hidup mereka terjamin, keluarga mereka terjamin. Kita kadang-kadang kita boleh lupa tentang tanggungjawab pada keluarga, tanggungjawab pada family kita, pada negara, pada community kita. Tak ada. Sebab itu, sebagaimana yang disarankan oleh sahabat saya yang sama-sama sekolah dengan saya dulu, perlulah sekarang ini bagaimana pimpinan memikirkan. Contoh katanya, syarikat-syarikat yang ada, syarikat GSC lah, Government Link Company, syarikat yang ada apa ini hubungan yang rapat dengan kerajaan, perlu memikir bagaimana untuk mengangkat semula warga bangsa kita ini yang terlibat dalam perniagaan untuk diberi semula kemudahan mereka untuk berniaga, latihan dan sebagainya. Kalau dia seorang insinyur, beri kesempatan untuk menjadi seorang insinyur lebih baik, beri latihan dan sebagainya. Bukan kita tutup pintu. Sekarang ini GRC tidak harus menutup pintu pada usahawan-usahawan Bumi Putra. Seharusnya dilebarkan. Yulok dia kata UMNO tuduh mereka tidak dapat sokongan Melayu kerana DAP. Saya tak nampak begitu saja. Saya tak nampak. Walaupun orang nak kata bahawa tuduhlah kerana adanya DAP. Sekarang ini bukan masanya kita untuk menyalahkan siapa. Nak katakan DAP satu hal, bagaimana dengan Parti Perikatan Nasional? Ada di dalam itu parti gerakan. Nak kata DAP cawainis, gerakan lebih cawainis lagi. Nak katakan UMNO Barisan Nasional, tak ada parti bukan Melayu. Ada situ MIC dengan MCA. Cuma yang kita lihat, parti-parti ini kebanyakannya menonggam di atas kawasan-kawasan Melayu. Sebagai contoh,
Saya bagi contoh macam gerakan mengharapkan dan beri kesempatan untuk bertanding di kawasan yang pengundi Melayu, supaya orang Melayu undi mereka kerana berada dalam perikatan nasional. Begitu juga MCA dan MIC mengharapkan agar mereka diberi kesempatan bertanding di kawasan yang majoriti Melayu. Jadi sampai bila kita nak jadi begitu, akhirnya mereka menjadi seperti kita memikul buah hidup. Sebab itu kenyataan yang jenis lok di 9, dia kata kali ini DAP mana kawasan mereka bertanding, mereka menang, mereka tak akan bagi pada orang lain. Sebab memang pun takkan mereka nak serah pada MCA. Jadi MCA harus mencari kawasan baru yang majoritinya bukan Melayu. Banyak kawasan itu yang masih lagi ada di tangan saya tak tahulah sekarang ni. Yang paling penting, yang paling pening sekarang ni saya, hutang negara tinggi, sebab itu kerajaan tak boleh bagi subsidi. Betul, saudara Fesial. Yang saya lihat sekarang ni, masa untuk MCA sudah pun berada landasan yang dulu saya dah cakap, saya berada di garisan penamat. Kerana mereka gagal untuk menyantuni pengundi-pengundi keturunan Cina. Semua itu telah disapu oleh DAP. Begitu juga kawasan-kawasan ini yang dulu diwakili oleh MIC juga kena sapu. Dan mereka kena cari jalan lah. Jangan salahkan UMNO Barisan Nasional kalau kali ini mereka tidak dapat tempat. Saudara Rafisya, dia kata MCA pun sekarang ni sokong Perikatan Nasional nampaknya. Saya rasa mereka terpaksa ke sana lah. Dan saya yakin walaupun mereka bersama dengan Perikatan Nasional bertanding kawasan bukan Melayu pun, saya nampak sebab parti-parti ini sudah dulu, saya ingat sebelum pilihan raya, yang pilihan raya ke-14, yang ke-15, saya dah bagi tahu MCA, MIC, gerakan, parti-parti ini pasti akan gulung tikar kerana mereka tidak dilihat memperjuangkan nasib kaum mereka. Mereka mewakili kaum bukan Melayu, sepatutnya mereka memperjuangkan tentang kedudukan kehidupan, menyantuni kehidupan warga bangsa mereka. Bagaimana UMNO menyantuni warga bangsa Melayu? UMNO buat silap sikit saja pun teruk kita kena. Jadi masa sekarang ni sudah berubah. Politik itu dinamika ni sikapnya. Dan sekarang ni banyak, tadi ada berbincang dengan saya bagaimana kedudukan politik. Saya katakan hari ini apabila UMNO bersama dengan Parti Keadilan sudah menjadi ketumbukan lebih kuat. Keadilan akan menjaga kawasan politik di mana politik metro, iaitu negeri kawasan-kawasan yang bandar. Melayu UMNO akan menyantuni warga bangsa di sekitar luar bandar. Sebab kawasan luar bandar ini budayanya budaya UMNO. Cuma pemimpin UMNO harus berubah sikap. Tidak lagi boleh menangani politik ini ikut suka mak bapak dia. Jangan anggap bahawa jawatan dalam politik ini untuk menanggung kekayaan. In masa sudah berakhir. Saudara Rafael Melah, dia kena yuluk seorang je cakap macam tu. Saya melihat bahawa Anthony Luke, dia sudah pun menyatakan sebagai susah agung DAP, dia tidak akan menyerahkan kawasannya kepada MCA. Dan itu yang saya katakan, MCA sudah menghampiri saat-saat di mana nak tanding. So peninglah Presiden Barisan Nasional Dato' Zia Amidi nak bagi pada orang Melayu punya kawasan, mengamuklah guna-guna Melayu. Itu keadaannya, saudara. Jangan lupa, saudara, like, share dan subscribe. Kita sekarang ni sudah bermula berada dalam kawasan tidak bawah ni apa, dalam menghadapi pilihan raya yang ke-6, PRN 6 ini, kita harus mengamalkan politik matang. Jumpa lagi malam esok, saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.